Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel YouTube Sasa Imi di sini. Di video kali ini saya mau masak olahan ikan. Olahan dari ikan ya, teman-teman. Ini nanti mau aku steam saja. Siapa yang tahu ini ikan apa? Aku kalau nama-nama ikan nggak begitu paham. Ini mau aku steam pakai kemarin aku masak tumis sayur asin itu ya, teman-teman. Atasnya nanti dikasih itu. Enak sekali itu karena sayur asin itu serba guna. Dimasak dikasih taruh mana aja bisa itu, buat apa? Buat lauk bubur juga bisa. Ini kan apa kira-kira, teman-teman? Teman-teman tahu nggak ini kan apa? Diikuti sampai selesai ya, teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen di video saya ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini ikannya sudah aku cuci bersih dan tadi aku kasih perasan jeruk nipis sedikit sama garam. Aku diamin sebentar, lalu aku cuci lagi. Ini aku mau pindah piring ya, teman-teman, karena enggak cukup untuk di steam. Ikannya terlalu panjang. Ini teman-teman sayur asinnya, ini aku mau taruh bawah dulu sedikit. Nanti kalau teman-teman pengen lihat cara membuatnya, ada di videonya. Nanti tak kasih link di deskripsi ya, link videonya membuat tumis sayur asin. Lalu kita taruh atasnya. Panjang banget ini ikannya. Kemudian ini atasnya dikasih lagi. Ini ada apa? Daging ayamnya juga ikut, nggak apa-apa. Kalau teman-teman bikin ini nggak pakai daging ayam juga nggak apa-apa. Cuma sayur asin. Sesuai selera ini campurannya, bisa pakai tahu kering, bisa pakai tempe pun juga bisa. Ini ya teman-teman. Oke. Sudah. Aku tutup pakai plastik parsinmo biar nanti nggak banyak air yang masuk kalau dikukus atau di steam. Di sini sudah saya siapkan untuk mengukus. Dikukus kurang lebih 20 menit saja ya, teman-teman. Ini sudah matang 20 menit, kurang lebih 20 menit sudah matang. Ya, ini. Oke, tunggu 20 menit. Oke, teman-teman. Kurang lebih udah 20 menit. Udah matang. Nah, mau aku angkat dulu ya, teman-teman. Oke, sudah aku angkat. Ini mau aku buka. Pause maunya. Kecek itu suara tenko, teman-teman. Nah, Masya Allah, baunya wangi banget. Panas. Di sini sudah aku siapkan irisan bawang, daun bawang ya, teman-teman. Atasnya dikasih daun bawang agar terlihat cantik dan wangi. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan nonton videoku sampai selesai dan yang selalu setia mendukung aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.